jadi ketikat, harusnya dirilis pas pandemi COVID-19 kemarin, tapi dipospon 4 tahun penantian, akhirnya tayang di bulan Agustus 2023 ini. Jadi silakan semuanya nikmat film, apalagi kalau misalkan orang Makassar wajib nonton film Pemaci 24 Agustus. Kesannya waktu syuting? Ya. Kesan-kesannya secara teknis apa iya. yang berkesan atau menantang atau apa? Berkesan ya, karena perannya itu sebenarnya berganti-ganti. Jadi awalnya dikasih peran Iwan, terus tiba-tiba jadi Erwin gitu. Jadi harus beradaptasi, kemudian coba membaca skripnya, dipelajari lagi di dalam karakternya. Dan syukur alhamdulillah syutingnya selama 1 bulan selesai, semuanya berjalan lancar dan sudah siap untuk dinikmati di tanggal selama menunggu itu apa bagaimana perasaan tak apakah tayang atau tidak? Karena nah itu tuh jadi khawatir juga apakah akan tayang atau enggak, tapi ternyata akhirnya tayang di waktu yang tepat di penantian yang cukup lama ya setelah 4 tahun. Jadi mudah-mudahan juga semua yang sudah disiapkan selama 4 tahun ini juga benar-benar bisa memberikan tayangan yang keren, menarik, dan juga bisa menghibur untuk semua orang penikmat film. Oke. Di nanti-nanti baru tayang, gini kan film dari 2019 baru bisa tayang 2023 karena faktor COVID. Secara teknis apa yang paling sulit dalam peran ini? Tidak ada sih kak, karena overall semua ini memang sudah apa naskahnya sudah 2 bulan sama saya, jadi 100 lebih scene ya alhamdulillah saya bisa cover. Katanya memang dialami sendiri ya. Ada saudaranya bilang seperti itu. Iya, ada sebagian kisahnya. Sebagian kisahnya memang betul terjadi. Iya, jadi setelah syuting saya sempat mau ada tapi karena belum jodoh jadi ya. Ya, Kak, mungkin harapannya untuk film ini gimana, Kak? Harapannya untuk film Apaci semoga kedepannya bisa booming, bisa dinonton sama seluruh orang-orang di Sulawesi Selatan di mana pun berada. Terima kasih.